Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang 5 oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang dari Simalungun. Simalungun merupakan daerah yang kaya akan budaya dan tradisi, serta memiliki beragam produk unik yang sayang untuk dilewatkan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama, kami akan merekomendasikan Anda, yaitu ting-ting. Oleh-oleh lain yang harus Anda bawa adalah makanan ini. Berbahan dasar kacang tanah yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula cair, sehingga akan menghasilkan tekstur yang padat. Makanan ini tentu saja cocok di lidah semua orang, karena memiliki rasa manis gurih yang ringan. Selanjutnya, oleh-oleh yang tak kalah menarik adalah kopi Arabica khas Simalungun. Kopi Arabica khas Simalungun memiliki aroma yang membuat para pecinta kopi ingin selalu menikmatinya. Kopi ini memiliki karakteristik yang lembut serta bercita rasa asam dan manis yang pas. Aroma yang ada dari kopi Arabica ini sendiri berasal dari gabungan kakao, tembakau, serta seperti habis dibakar. Jangan sampai melewatkan oleh-oleh yang satu ini, yaitu Nitak Simalungun. Nitak Simalungun bisa dipilih sebagai salah satu oleh-oleh dari Simalungun. Nitak adalah makanan khas yang sudah menjadi kebanggaan daerah ini. Makanan ini sangat lezat dan memiliki cita rasa yang unik. Nitak biasanya akan dihidangkan bersama dengan pisang dan telur rebus sebagai makanan pendamping. Selanjutnya, kami akan membawa Anda ke perkebunan kopi Simalungun. Simalungun terkenal dengan kopi berkualitasnya yang tumbuh di daerah pegunungan yang subur. Jadi, jika Anda pecinta kopi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk membawa pulang biji kopi. Terakhir, kami merekomendasikan oleh-oleh yang tak kalah menarik, yaitu Gorga Motif Pahat di Simalungun. Gorga merupakan produk yang dipahat atau memiliki seni ukir di dalamnya. Salah satu kerajinan khas Simalungun ini memiliki ukiran yang unik dan menarik bagi Anda pecinta seni. Maka gorga ini harus dijadikan salah satu buah tangan apabila mengunjungi Simalungun. Itulah 5 oleh-oleh khas yang bisa Anda bawa pulang dari Simalungun. Simalungun menawarkan pengalaman budaya yang tak terlupakan. Jadi jangan lupa untuk memasukkan Simalungun dalam daftar perjalanan Anda selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video kami berikutnya.